Giselle menyesal ceraikan Gading Marten. Giselle isyaratkan menyesal berpisah dengan mantan suaminya, Gading Marten. Dalam penuturannya di podcast Mary Riana, Giselle menyebut alasannya bercerai adalah untuk mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan yang lebih baik. Sayangnya setelah bercerai dia justru tidak mendapatkan hal tersebut. Aku tuh mikirnya waktu mau pisah dulu itu pengen punya kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, tapi ini kok nggak bahagia ternyata ya, ungkap Gisela Anastasia dikutip Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Diakui Giselle, sebenarnya kehidupannya saat ini baik-baik saja. Hanya saja, dia masih belum mendapatkan kebahagiaan yang dicarinya. Alhasil, kondisi tersebut membuatnya menyadari bercerai dari Gading Marten adalah keputusan yang salah. Padahal kerjaan aman, anak lucu dan pintar, tapi kok nggak happy ya? Berarti ada yang salah nih, katanya sambil tertawa. Usut punya usut, pengakuan Giselle menyesal bercerai dari Gading Marten ini juga bukan yang pertama kali. Dia juga pernah mengisyaratkan hal serupa ketika berbincang dengan Ashanti. Bahkan, ibu satu anak ini mengaku masih menyayangi mantan suaminya. Walaupun menyesal telah bercerai, Giselle diketahui tidak pernah membahas soal rujuk dengan Gading Marten.